Sudah keluar duit WKSP 10,000 Pak Long. 10,000. Kita enjoy Pak Long 10,000. Ingat boleh duit 10,000 sampai jangan duk pay main mesin kuda pula. Ni danok nak buka ni. Habis duit 10,000. Guna duit 10,000 tu untuk keperluan. Bukan untuk enjoy. Bukan untuk enjoy. Pembaik dapur-dapur rumah bumbung-bumbung tu repair. Ni jaga ni, ni scammer banyak ni lah ni. Dia tahu kata hampa buat keluar duit 10,000 hampa jaga. Scammer, scammer, scammer. Dia buat macam dia balik tu. 10,000 hampa ingat banyak. Lup sat ya. Sedah dia lalu. Sedah ya. Tengok angka ni. Angka ada. Angka ada tak? KWSB. Ada? Tak ada. Ada? Tak ada. Habis dah. Mana ada? Tak ada. Tak apa. Cap kopi ya. Saya pun banyak angka. Ada RM50. Ya ha. Beringat ah buat keluar adik KWSP berhati-hati. Dia tarik aja. Lagi satu ni. Dapat duit KWSP ni. Hangpa tengok. Penuh pula lah kedai emas. Kedai kereta. Kedai emas. Duduk tukar kok rim tak dah. Pasang. Ingat, guna duit tu untuk keperluan sahaja. Ya. Penuhlah gelang pula. Sudah sampai. Sudah sampai. Nasi ayam kampung. Uncle, makan sikit, uncle. Makan. Tak mau. Jangan takut. Kedai oli SP nak keluar ni. Tak mau lah. Makan teh jadi lah. Makan teh menjadi lah. Kelah ni. Kedai SP kita tak ada. Tak ada. Habis dah. Awal lagi ambil. Awal lagi. Tunggulah rumah apa ni. Pencin. Rumah pencin. Dengar tu. Dengar tu orang tua-tua pesan nampak tu. Dapat duit kedai SP. Jangan duit enjoy. Guna untuk yang perlu-perlu saja. Ui. Ni lagi tak ada angka ni lagi tak ada look lah. Lagi awal. Tak apa lah uncle. Okey, jom kita makan. Minum kopi O. Kopi O ya. Kopi O pun kopi O uncle lah. Tak apa, saya belanja. Tu dia. Semua pak zero dah. Tama angka ni mesin tebu pun jual dah. Nak cari kira BSP tak mana. Nak cari mesin tebu macam dia payah lah. Orang lama ni, ni hotel lama macam ni. Dulu ni ayat tebu dia popular lah belah ni. Belah ni dengan mesin dengan kereta pun jual lah. Dia datang popular.